أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. أهلا نعم تفضل. Bagaimana dengan kematian di masa-masa sekarang? Ustadz, orang jadi takut untuk takziah karena bertemu banyak orang, padahal banyak keutamaan di sana, baik keutamaan untuk semayit maupun keutamaan untuk yang datang takziah, dan untuk um, mensolatkan jenazah, apa bisa diganti dengan sholat goyib Ustadz, nah, barakalovik, jemaah rahimah tadi kita bicara tentang keutamaan umrah di bulan Ramadhan. Gimana kita nggak bisa berangkat umrah di bulan Ramadhan, Ustaz? Engkau punya niat. Ketika engkau punya keinginan. Ditulis sama Allah Azza Gimana nih orang yang nggak takziah, padahal dia niat takziah. Orang yang ingin mensolatin jenazah, padahal dia ingin, tapi nggak bisa mensolatin jenazah. Dia ingin mengantar ke pekuburan, tapi nggak bisa mengantarkan. Karena kondisi yang ada, tetap dia dapat pahala. Jadi ini yang indah dari COVID-19. Tinggal bagaimana engkau berniat baik. Kita ini jaga niat baik enggak? Jadi kata Rasul sallallahu alaihi lil mar'i idza kana musafiran aw ma kana ya'malu sahihan muqiman." Akan ditulis pahala buat seorang yang sakit atau musafir seperti yang dia kerjakan ketika dia sehat, ketika dia sedang mungkin. Jadi kalau bicara keutamaan yang mungkin hilang keutamaan umroh Ramadan yang mungkin orang nggak bisa berangkat umroh tapi tetap dia akan mendapatkan keutamaan tersebut maka COVID-19 mengajarkan kepada kita untuk niat baik betapa betapa besarnya pahala orang-orang yang selama ini dia sholat di masjid yang selama ini dia selalu mengikuti mengantarkan jenazah yang selama ini selalu membesuk orang sakit. Ketika terjadi COVID-19, semua kegiatan itu mungkin dia tinggalkan. Tapi dia tetap akan mendapatkan pahala tersebut. Adapun berkaitan dengan apakah mensolatin dengan sholat gaib? Nah, Anda membaca fatwa para ulama syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Ketika tidak mampu melakukan itu semua, maka sholatlah secara gaib untuk orang yang meninggal dunia. Tapi yang jelas keutamaan-keutamaan itu tidak hilang. Ketika kita punya niat baik dan innamal a'malu bin niat. Barakallahu fikum. Nah. Titipan pertanyaan ya Ustaz. Uh, bagaimana menghadapi suasana sekarang ada wabah uh, kita di rumah aja. Alhamdulillah hal kulihal. Bagi yang uangnya pas-pasan atau yang biasa, biasa dapat harian bingung buat makan tabungan nggak punya. Jika ikutan dagang masker atau hand sanitizer yang sekarang lagi booming, tapi dengan harga pasaran sudah tinggi, ini hukumnya gimana ya Ustadz? Jualnya sih nggak banyak dan nggak nimbun. Karena memang barang barang pun susah. Misal dapat beberapa buah dijual dengan harga pasaran sekarang. Ini hukumnya gimana Ustadz? Apakah uang, uang yang didapat halal? Nah, iya jemaah. Ini kondisi bagaimana saudara-saudara kita ya yang hidupnya pas-pasan, kadang kala gajinya harian, ketika dia tetap di rumah, dia akan kelaparan, mungkin nggak ada nafkah buat keluarganya, boleh nggak dia memanfaatkan kondisi yang ada untuk berjualan masker, untuk jualan hand sanitizer. Sejatinya jualan hand sanitizer, jualan masker, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting kita tidak melakukan penipuan, kita tidak melakukan penimbunan dan harga seperti itu harga yang boleh di uh, yang diterima oleh masyarakat karena juga pemerintah anda melihat akan menindak mereka yang menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan pasaran jadi kondisinya semoga nggak ada masalah ya ketika dia menjual sesuai dengan harga pasaran tapi tidak dengan maksud untuk memanfaatkan momentum yang ada menyusahkan orang lain semoga nggak ada masalah. tapi ketika harganya sudah melebihi pasaran, pemerintah kalau nggak salah akan menindak mereka karena itu sudah ada unsur orang ini sakit ya, orang ini perlu, malahan uh, dia bukan membantu orang, menyusahkan orang. Haduwwallahu uh, alamso. Titipan pertanyaan lagi Ustadz, uh, mirip dengan yang sebelumnya. Uh, Ustadz, sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 ini, maka pemerintah menghimbau untuk tetap tinggal di rumah. Lalu bagaimana dengan suami Ana yang masih harus tetap bekerja di luar rumah, Ustad? Kaudarullah, suami anak berdagang membuka stand minuman. Dan untuk saat ini juga, Kaudarullah, kami tidak punya tabungan dan harus membayar kontrakan. Jujur saya sebagai istri juga merasa khawatir ketika suami saya masih harus tetap bekerja. Mohon nasihatnya, Ustadz. Barakallahu nah, jamaah. Jadi, ya Allah, ya, ketika dia memang harus bekerja, istilah kan bekerja, kondisinya stay at home itu untuk menyelamatkan diri dari COVID-19. Tapi, kalau dia nggak bekerja, dia akan kelaparan. Kelaparan juga menyebabkan kematian. Ada dua kematian di sini: kematian dikarenakan kelaparan yang itu hal yang pasti orang mati kelaparan nggak makan akan meninggal dunia. Adapun COVID-19 belum tentu dia terpapar. Kalau memang dia harus bekerja, maka nasihat anak ikutin arahan-arahan arahan para medis, pemerintah juga. Ketika mengarahkan harus ada social distancing ya, kalau dia jual minuman, dia pakai mungkin pakai kos tangan dia berusaha untuk mensterilkan dagangan dia dia juga memberikan arahan-arahan arahan kepada pembeli tadi nggak boleh kumpul-kumpul ya kalau nggak salah di Cina juga restoran itu boleh buka dengan jumlah pengunjung terbatas dan duduknya nggak boleh berhadap-hadapan setelah duduk mereka pergi kemudian disterilkan ya hal-hal seperti itu tetap dilakukan dan Selain yang seperti itu, doanya diperkuat. Karena dia semakin uh, semakin apa ya? Potensi terkenanya semakin besar buat dia karena dia keluar rumah, karena dia berinteraksi dengan orang, tapi mudah-mudahan dengan cara dia membaca zikir pagi dan petang, selalu berdoa, tadi yang sampaikan ucapan Imam Syafi'i dalam masa bahwa Bak ini nggak ada yang lebih manfaat daripada bertasbih. Suruh suami terus bertasbih ketika suami dia pulang dari kerjaannya. Minta dia untuk mensterilkan dirinya. Pakaian dia langsung dicuci umpamanya ya. Dia cuci tangan, dia mandi, bersih, baru kemudian dia berjumpa dengan keluarga dan anak-anaknya. Besoknya juga seperti itu. Ya. Mudah-mudahan ini membuat pahala buat anti dan keluarga anti, suami anti khususnya semakin besar. Karena dia berjuang untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, bukan untuk berbangga-banggaan dan bukan untuk pamer terhadap harta yang dia kumpulkan. Hada a'lam Titipan berikutnya Ustadz. Ustadz, sekarang ini saya sedang menunggu anak dua saya yang baru masuk pondok 3 Februari 2020 di Indonesia. Saya berasal tinggal di Perth. Dengan an, dengan ada COVID-19, saya ingin balik ke Perth uh, kumpul bersama suami dan kedua anak saya. Uh, akan tetapi suami ingin saya diam di Indonesia. Berdoa dan jangan putuskan perjuangan ini di jalan Allah. Saya bingung harus bagaimana, Ustaz. Masya Allah. Barakallah. Fik. Lihat, Jemaah. COVID-19 ini membuat orang-orang berpisah dari mereka yang dia kasih. Kalau sekarang dipisahkan dengan jarak, kalau hari ini dipisahkan dengan COVID-19, nanti akan dipisahkan dengan kematian. Jibril mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Ish ma fa inna Hiduplah semau, kau pasti mati. Wa ahbib man syi'ta fa inna dan cintai siapa yang kau kehendaki. Kau pasti berpisah dengan mereka. Maka nasihat anak buat yang berpisah, ada yang keluarganya mungkin ini part dengan Indonesia, mungkin ada yang di Jawa juga nggak bisa, ada yang keluarganya ada di luar pulau, yang satu ada di Jawa. Apa yang harus lakukan kalau suami memerintahkan anti untuk bertahan di tempat anti? Maka stay at home, tetap di rumah perjuangkan yang ada di sini suami juga berjuang di sana kita nggak tahu apa yang terjadi maka kondisi ini semoga seperti yang di awal anda sampaikan kondisi yang membuat kita mendapatkan derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah Azza berat iya buat kita beban buat kita naam harus sabar iya tahan diri yakin pasti ada hikmahnya dan ini sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka buat mereka yang terpisah, mungkin perpisahan ini membuat doa kalian semakin khusyuk, semakin ikhlas lillahi ta'ala. Diceritakan kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, akhirnya kaumnya ketakutan. Mereka berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu binatang-binatang pun dikeluarkannya, apa kejadian pada waktu Nabi Yunus atau cerita yang lainnya, itu dipisahkan ibu dari anaknya. Ibu dari anaknya dipisahkan. Binatang-binatang ternak dipisahkan dari anaknya juga. Kenapa? Ketika dipisahkan, doa mereka semakin khusyuk. Tapi ketika kumpul, ya berbeda lah. Ketika kita nggak tahu dengan kondisi keluarga kita, ketika mereka menangis, kita dengar suaranya, maka doa kita semoga semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil hikmah dari COVID-19 ini, semoga perpisahan itu berbuah keindahan nantinya. Barakallahu fiik. Pertanyaan berikutnya Ustadz. Nah. Uh, sebagai ikhwah di Wonomulyo sudah tidak keluar dari rumahnya kalau tidak penting dan tidak sholat fardu dan sholat jumat. Dan saya perintahkan untuk anak saya untuk tidak turun dari toko dan tetap tinggal di rumah. Di luar pasar masih buka, masjid di depan toko masih melaksanakan sholat berjamaah dan masyarakat masih lalu lalang. Yang mau uh, saya tanyakan Ustadz, apakah saya bisa meninggalkan sholat berjamaah di masjid dan sholat di rumah tapi kesibukan hari tetap menjual dalam toko? Nah, barakallahu Di beberapa daerah, kalau asal di Jawa Tengah, mereka sudah mengeluarkan fatwa MUI. Bahwa besok nggak ada sholat Jumat untuk hari esok. Jumat besok ini. Allah Ana baca tadi semoga itu nggak hoax ya. Kemudian berkaitan dengan yang kondisi ditanyakan. Ini orang masih jualan. Apakah dia boleh dia tetap buka toko, tapi dia tidak ke masjid, padahal masjid dekat sama rumahnya. Dan orang-orang masih ke masjid. Lihat kondisi daerah dia. Apabila termasuk yang yang potensi ada COVID-19 di sana, maka nggak apa-apa kalau tidak sholat. Dan ketika jualan, tetap tadi yang Anda sampaikan, bahwasanya apa artinya, social distancing itu dijaga jaga jarak semuanya, cara penjualannya seperti itu. Karena ketika di masjid mereka sholat dengan sof yang rapat yang kita nggak tahu. Jadi ada rukhsah sebenarnya. Bicara jualan pula, lihat apakah itu menjadi daurat dia. Kalau memang dia umpamanya cukup untuk dia makan kemudian dia tutup tukunya untuk menghindari keramaian tersebut maka itu akan jadi lebih baik buat dia. Jadi yang pertama lihat kepada kondisi daerah sana. Dari satu daerah ke daerah lainnya berbeda-beda. Ada mungkin daerah yang sudah nggak sholat berjamaah. Karena nggak ketahuan siapa yang sakit di situ. Tapi kalau bicara bekerja, Ustaz, mereka masih bekerja. Kalau memang dia diperlukan. Kalau nggak kerja, dia nggak hid, bisa hidup. Umpanganya. Maka dia tetap bekerja, tapi dengan catatan menjaga diri, jangan sampai dia menularkan atau orang lain menularkan kepada diri dia. Dan semua itu dengan izin Allah Azza wa Jalla. Wallahu alamusulab. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan terakhir ini. Boleh tiga lagi, Ustaz. Tiga lagi, masya Allah. Fadli. Ini ada, uh, ini ada besan Ana lagi koma di rumah sakit dengan kondisi seperti sekarang ini. Kita harus di rumah. Boleh nggak kita cuma berdoa saja dari rumah karena nggak bisa jenguk itu yang terbaik, kah, ya Ustaz? Dan kalaupun sampai meninggal dunia kita sampai nggak bisa datang, benarkah tindakan saya? Barakallah Fik. dalam kondisi wabah ini kita tahu rumah sakit menjadi tempat yang paling beresiko untuk penularan itu. Karena di sana banyak orang-orang yang tubuhnya nggak sehat, yang kita juga nggak tahu. Mungkin ada pengunjung, keluarganya di luar kota yang datang ke sana membawa virus-virus. COVID-19 ini semuanya kita serba nggak tahu dan pemerintah memberikan arahan kepada kita untuk tetap tinggal di rumah dan keberangkatan keluarga untuk membusuk ayahnya yang koma atau besannya yang koma tidak terlalu terlalu apa ya tidak terlalu dibutuhkan artinya keberangkatan mereka ke sana pertama dia koma dia mungkin tidak sadar dan di sana sudah ada yang merawatnya Insyaallah keberadaan di rumah itu tetap lebih baik. Kalau dikatakan tadinya, uh, tadi dikatakan bahwasanya bagaimana kalau berdoa dari rumah, silahkan terus berdoa dari rumah. Memohon kepada Allah Azza Wajalla usaha sudah dilakukan, yaitu usaha dengan meletakkan dia di rumah sakit, kemudian dengan mengeluarkan biaya ada perawat, ada dokter yang merawat dia. Maka insyaallah nggak ada masalah. Kalaupun nanti sampai meninggal dunia, tinggal dilihat. Kalau kita bisa mengantarkan jenazah dan dia bukan positif COVID-19, umpamanya keluarganya paling tidak ikut menguburkan, maka silahkan dikuburkan. Tapi kalau ternyata nanti ada masalah dengan COVID-19 ini dan tidak bisa umpamanya mensolatinya, maka dia melaksanakan sholat gaib untuk keluarganya yang meninggal dunia. Hada wallahu Berikutnya Ustadz. Apakah saya boleh dalam baksos dituliskan memakai nama perusahaan dari niat sih nggak ada untuk Ria cuman saya termasuk orang yang serakah, maksud serakah di sini, pertama saya bikin bakso saya pengen pahala di sini, saya bi kedua saya bikin seruan di tempat wudhu untuk wakaf pengen juga pahala di sini, ketiga uh, kan uang yang ditelurin buat baksos hasil dari perusahaan, uh, nah. Uh, saya secara tidak langsung pengen keberkahan dari usaha saya tadi. Gimana hukumnya Ustaz? Tunggu, dia mengatasnamakan perusahaan. Iya, perusahaan Memang dia per sendiri Ustaz Padahal dia sendiri, perusahaan itu milik dia. Iya betul. Nah, ada masalah, Insya Allah. Ketika kita itu disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah mengatakan Fasta bikul khairat. Ketika kita bisa berbuat baik di semua lini, maka lakukan hal itu. Apalagi di masa wabah seperti ini. Sana'i'ul ma'ruf, taki masari as-su' wal Perbuatan-perbuatan wal baik itu membantu orang itu akan menyelamatkan kita dari mati buruk, dari penyakit-penyakit, dari kebinasaan. Maka silahkan ketika engkau mengatakan engkau atas nama perusahaan dan dia ingin berkah, bukan ingin pujian, bukan ingin sanjungan, bukan ingin ya membanggakan dirinya, itu yang tahu adalah dirimu mengataskan nama, mengatasnamakan pribadi pun gak ada masalah. Yang penting niatnya. Namun memang yang lebih baik, yang lebih baik, sodakoh itu adalah sembunyi-sembunyi. Kalau tadi dikatakan engkau berbagi dari uang perusahaan, engkau ingin berkah buat perusahaan tersebut, tanpa menyebutkan perusahaan tersebut, tanpa menyebutkan perusahaan tersebut, Allah tahu, bosnya engkau telah berbagi lewat perusahaan yang kau miliki. Jadi berkah itu bukan karena namanya disebut. Jadi tanpa penyebutan nama pun Allah sudah tahu. Dan Allah akan kasih ganti, Allah akan kasih berkah, Allah akan kasih yang lebih dari apa yang kita berikan. Itu janji Allah Azza wa Jal. Jadi tidak harus orang itu tahu siapa yang memberi. Hadha wallahu a'lam Pertanyaan terakhir Ustaz. Apakah ketakutan kita yang berlebihan sama Corona ini menyalahi Syariat? Ketakutan yang seperti apa dikatakan berlebihan? Dibasau pertanyaan sih seperti itu. kalau ya. bicara ketakutan Dijelaskan. yang berlebihan, kita nggak boleh takut berlebihan. Takut yang wajar. Makanya kalau ada mengatakan engkau nggak perlu takut sama COVID-19. COVID ini makhluk Allah. Betul makhluk Allah. Singa juga makhluk Allah. Makanya Rasul SAW ketika bicara penyakit nih. Beliau mencontohkan penyakit ini dengan singa. Sama-sama makhluk Allah. Beliau mengatakan firra minal majdum firara asad. Larilah engkau dari orang yang terkena kusta seperti lari dari singa sama-sama makhluk Allah. Kita tahu dia berbahaya, kita takut. Karena bahaya yang ada pada diri kita. Tapi sejatinya, kita takutnya sama Allah Azza wa Jal. Allah yang nyuruh kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Kita diperintahkan untuk menjaga nyawa kita. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Kalian jangan membunuh diri kalian sendiri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Kalian jangan menimpakan diri kalian kepada kebinasaan. Ada kita takut sama Allah. Allah yang nyuruh kita untuk menjaga diri kita, untuk menjaga tubuh kita. Akhirnya hal-hal yang berbahaya kita takut. Jadi takutnya wajar, bukan takut ini yang nggak wajar gini di rumah ya tidur di rumah. Gimana kalau COVID 19 nanti lewat genteng turun pas anak tidur ya Allah gentengnya dipasangin plastik semua dia. Itu yang gak wajar gitu. Jadi kalau memang disebutkan dia itu menularnya lewat ini, lewat itu, lewat itu. Yang wajar, ya kita perlu berhati-hati. Tapi yang tidak wajar tadi. Ketika kemudian kita jadi paranoid. Dengan semuanya. Ada orang baru lewat naik motor. Ya Allah gimana ya. Kalau dia kena. Kemudian ketika angin itu dia lari dengan kencang. Kemudian COVID-19 terbang kemudian masuk ke pintu rumah anak. Kemudian kena dengan pegangan pintu. Eh, pegangan pintunya digosokin sama dia. Padahal nggak ada yang megangin sebenarnya. Maka takut tapi tidak paranoid. Barakallahu fikum. Ingat dalam kondisi seperti ini, fafirru ilallah. Larilah kepada Allah Azza wa Bersabarlah. Mungkin Allah hendak memberikan pahala syahid kepada kita. Dengan kita bersabar di tempat tinggal kita menanti Allah mengangkat wabah ini. Doakan saudara-saudara kita, apa yang engkau miliki dari kelebihan harta, bagikan kepada mereka yang mungkin tidak bisa stay at home karena kondisi mereka. Hadha wallahu alam sampai berjumpa kembali. Lalu ibnu Jawzi berdoa, Allahumma in adab wadad. Ya Allah kalau kau besok mengadab aku, jangan kau kasih tahu orang-orang itu. -orang. li alla yuqal agar supaya tidak tersebar pembicaraan azzaba man da'a ilaihi azzaba man dalla ilaihi supaya orang -orang